Review KM Cantika Lestari 7F. Singgah we, salam bak udah paulang. Sama dengan itu video yang lalu, ada review mesin, ada manuver KM Cantika Lestari pertama kali kong angin ada tiup. No sekarang terang mulia, bagaimana Cantika Lestari pe isi. Sekarang kita mau naik di kapal, guys. Fly away. It's the first time of today. Today. Nah, serta sudah di atas, dia mau masuk ke dalam kotak, dia mesti ke sayap kiri dan kanan. Lorong ini maju terus, terang masuk. Kong, kenapa dia itu? Ruangan penumpang ya, ruangan ranjang. Di sebelah ini, sebelah kanan ini, masuk dari sebelah kanan sama, no, kiri kanan. Pokoknya dong masuk kiri kanan, itu mau ke arah dek penumpang, dek 2 ini. Dek 1 di bawah, dek 3 di atas. Ini ranjang-ranjang penumpang, guys. Wow. Memang suasana sejuk, guys, di sini. Karena memang ada AC di sini. Majuto mulia di PAC. Ada berapa di PAC? Begini dan dari belakang ini, no. Nah, di PAC 1 DPAC, aduh kalau orang mau tidur di sini pasti dingin sekali. Memang ada, kenapa ya? Dingin orang mau tidur di sini. Mar orang bule kalau dia mau tidur di situ ya, biasa dingin sekali. Terus tong bajalan, satu AC itu sana. Nah, satu AC, baru bajalan terus. Kenapa ini penumpang-penumpang semua dijaga naik? Marjo, masuk yo. Terus tumba jalan di piranjang, ya, lumayan representatif di piranjang, guys ya. Kenapa di PAC itu? AC ini yang kedua, sedua AC itu, baru tiga, baru empat. Ada lima sana. Jadi di dek 2 ini, di ranjang-ranjang ini ada, oh ini Pak, jalan turun. Ada lima AC. Apa ini di belakang ini? Nah, masuk ke dalam. Oh ini tangga ke dek 3. Oh, rupanya ada juga ruangan penumpang ya. Ini belakang ini. Di belakang. Aduh, banyak liko TDP tempat tidur, Kang. DP ranjang. Lu ada AC di satu. Berarti ada 6 AC di dek 2 ini. Begini DP posisi dang eh. Dingin juga. Nyandak pengap, nyandak panas sedang. Marjo tong bale. Ini ada di pegang. Gang ini pegang. Toilet. Ini toilet wanita. Ini toilet wanita. Ini toilet pria. Di dek 2 ini di toilet di satu dia. Mau bagi DP toilet, guys. DP toilet sama di bawah kamar bagi itu dah. Baru ini DP toilet wanita sama stok. Ada orang.
itu sama. Itu toilet pria, toilet wanita sama. Ini keluar belakang, halo. Halo, apa ini? Halo. Halo, halo, Jok. Ini mulai dek tiga. Kamar-kamar baby standar guys. Betul, kamar-kamar besar. Ini besar sih. Kok? Tinggal pak bagaimana? Tinggal dulu. Maju. TV terlalu mantap. Maju. TV terlalu mantap. Ino. Bilang dulu. TV terlalu mantap. TV terlalu mantap. Coba. Oh, bateri ya. 1, 2, 3. Maju muli sangat. Semuli sama bateri apa be? Dia pun dekat-dekat dari ujung. Lek, cuman dia ni, lek. Lo asyik ni, eh. Kalau masuk kamar ini, wajah tondo masuk. Cuma mana masuk? Oh, masuk. Tondo apa masuk? Mau bereview ini. Ah, guys. Jadi, eh. Cok tidur di bawah. Cok tidur. Enak toh? Dingin toh? Kaki angkat kuat. Bodoh, memang mantap, guys. DVAC mantap. Jempol dulu. Es, begitu kuah. Di dua tempat tidur kok ini memang ya. Ini peluas ini ya. Ini berapa? Satu keluarga ya, guys. Ini DP luas ya. Luas sekali ini. Nih. Dari buka huruf ini banyak sekali ini. Satu keluarga ini. Kok DP AC dingin. Tuh, DP AC dingin. Ada di pecolokan dulu, banyak di pecolokan ini. Mantap. Oke. Lanjutkan torang bahas review. Nah, Mario torang lanjut ini. DP. Wah, sibuk ini, Bro. Ini kantin ini. Jalan sesuai dengan apa yang dia urus, untuk melayani siang perhatian minum seperti besok. Siang. Jadi, mari bapak. Jadi kita sudah. Ah, ini di laut. Di laut. Jadi, oke, sekarang saya bersama dengan Om Prador dengan bapak Demsi Demianus Mustamo. Demianus Mustamo, biasa dipanggil Pak Demsi. Komprador KM Cantika Lestari 7F. Pak, kira-kira bagaimana menurut Bapak di kapal ini? Sebenarnya seperti apa kapal ini ketika tiba di laut? Kapalnya karena ombaknya lumayan di sini juga. Lumayan ya? Kapal ini kan besar. Oh ya. Jadi nyaman lah untuk penumpang yang ombaknya seperti ini. Aman, nyaman. Jadi kapal ini bukan kapal cowok ya, kapal cewek ya? Menurut Bapak bagaimana? Ya, ini cewek, jadi kamu mesti ikut sesuai dengan yang punya barang. Ya. Namanya juga Cantika ya. Kenapa sampai kapal ini ada di telau? Pemerintah ya. Oh ya. Pemerintah Bapak Bupati sama Bapak Bupati yang minta. Hanya bos sekarang masih berada di di Belongan. Posnya masih ada. Oh, masih di Belongan. Jadi satu-satu di sini. Ini kan antar dari awalnya dari Lirang ke apa kan? Lirung. Di sini Belongan. Iya. Mengarang. Ada Mengarang. Mengarang Lirung. Belongan. Jadi kita cuma jalan sesuai dengan apa yang pemerintah sudah tetapkan, kita jalan. Iya, mantap. Jadi 7F ini akan terus menerus di laut atau seperti apa? Khusus hari Minggu saja. Oh, khusus hari Minggu. Iya. Kalau hari Selasa, Kamis, Selasa, Rabu itu kita jalan Manado, Gita, Ternate. Nanti hari Kamis
kita jalan cuma Manado kita balik ke Manado lagi. Gitu. Jadi nanti khusus di sini untuk hari Minggu apa yang beliau sudah ucapkan seperti begini. Saya dengar-dengar ada C39F yang dok, gimana itu ceritanya? Ada rencana dari bos. Oh iya. Ya. Jadi kita bikin ini kan tidak tahu. Bos yang punya urusan untuk mau taruh di mana ya. Yang penting sekarang 7F ada di dalam 7F. Soalnya banyak info-info yang masyarakat ingin tahu karena katanya ada 9F ada 7F, ya 7F kenapa di Maluku sekarang ada di laut. Nah, itu tetapi sudah terjawab tadi. Kalau khusus hari Minggu, khusus hari Senin di laut, kembali Selasa di Manado, kemudian melayani Maluku. Tidak sampai Maluku. Oh, tidak sampai Maluku, kita saja. Sampai Ternate aja. Oh, Ternate. Oh iya. Kita Ternate aja. Kita Ternate saja, balik lagi ke Manado. Hari Minggu, kembali lagi ke laut. Jadi, sudah pasti bahwa Cantika 77F ini, hari Minggu. Selamat ke laut. Oke, terima kasih Pak Komprador. Terima kasih Pak. Selamat datang di Telau. Semoga enak dengan, semoga nyaman dengan masyarakat di Telau. Iya. Itu juga untuk harapan semua. Tapi ada penjemputan juga tiap di. Besar Pak. Di ada Bapak Wakil Bupati tadi ada penjemputan di Melong. Di Melong. Beliau bos masih di Melong ya? Cuma tunggu di Melong bos, sudah tidak kesini lagi, tidak ke Beliau ya? Tidak, ke Beliau lagi, ke Melong. Oke Pak Komprador, TV Talaut mau baron-baron dulu mulia ini. Cantika pecantik yang sebenarnya. Silakan. Kecantikan dari Cantika. Oke bro. Belum siap. Yo, ini ada penumpang ini. Halo, Mam mau kemana? Ke Manado, baru kali ini mau naik toh? Iya, oh, kok bagaimana kesan? Mau coba-coba, ya? Karena ini kapal apa tadi lo bilang? Kapal cewek, Dan? Ini cewek. Kemarin orang sempat dapat tahu, lo bilang kata tiket gratis. Oh, nah tanya Pak Kompra. Kan belum ada realisasi antara pemerintah, jadi jalan di sini cuma sampai di Pangarang, Kak. Itu sama saja. Gratis. Kalau dari sini sampai ke Manado, dibanyak semua. Aduh, kerami semua bau nih di TV Talaut ini. Aduh. Ini itu memang khusus DP apa kan? Iya, ini DP Tentaru. Manakala ada keluarga yang naik. Itu memang di dalam, ini velvet ini di dalam memang? Tidak, atau yang di luar? Tidak, di ranjang di bawah punya. Oh. Itu karena keluarga mau naik. Kita angkat. Boleh. Kok tidak dibayar kan? Ya. Bayar satu kamarnya saja, Bu. Lihat nih kamarnya. Coba, Bu. Silakan, Bu. Coba lihat. Wow, lihat nih kamarnya. Wih, ini berarti VLB tambahan ya. Iya. Luas sekali ini. Kalau di kapal lain kan, di si EDP Muambe ini dibayar. Kalau di sini kan enggak. Bagus lah. Kelebihannya ya. Lihat promosi Cantika Lestari. Iya, mantap. Kalau di sebelah sama tuh? Sama. Tunggu, pas tuh mau lihat dulu ini. Nah, ini VVIP itu seperti ini. Jadi DP velvet tempat tidur, dia bukan susu ya? Iya. Nah, tapi kalau yang VIP tarik-tarik. Iya. Spring bed yang tarik-tarik. Spring bed yang tarik begitu ya. Susu. Susu. Wah, lihat di PAC berapa PK ini? 1 PK. Semua kamar? Semua kamar 1 AC. 1 AC. Ya. Tiap kamar 1 AC. Iya, setuju. Wah, 1 PK. 1 PK. Oke, Mas. Oke. Nah, dari kamar ruang mesin, guys. Ini deck 1. Nah, deck 1 terang mulia dulu deck 1. Marjo, ini deck 1 DP AC, so ada AC le. Nah, maju tong mulia DP AC. Ini deck 1, guys. Sebenarnya api ini cuma lantaran. Iya, cuma lantaran memang baru penumpang baru turun. Belum ada, sementara masih siap-siap lagi di ABK. Nah, ini 1. 2. So 2. 3 ampa. Nah, di deck 1 ini ampa ya? Iya. Ampa DP. Tempat itu mau dibuka barang sama ampa. Untuk ini keluar lagi. Ini mau bongkar. Mau cabu ini. Mau cabu. Untuk kasih barang. Oh, jadi memang barang kecil sana.
Nah, ini space untuk barang di sini, guys. Hai. Ternyata ada space untuk barang. Halo, Kofan. Nah, ini pengusaha Beo. Ini. Ada seturung barang kok. Oh, ada bermuat. Oh. Jadi ini view untuk barang-barang ini ya. Sementara dia. Ini ya, sementara. Satu bulan kapal ini. Ah, sementara kapal ini. Ini kapal cuma khusus Ternate. Sementara. Ini sementara ini. Nanti ya. Ini ada cantiknya 9. 9 yang masuk sini dah. Bang, ini 7F kan? Ini untuk Ternate. Oh. Bisa rumah. Tapi lah itu apa tuh sirup? Apa yang apa ananas itu? Yang rasa ananas kok. Ampun, aku bilang nanti. Oke. Palka. Nah, tolong mau lihat DP Palka. Apa DP Palka? Berarti untung gaji ini DP Palka. Cengki berapa karung? Ini yang kompra. Ya, sudah tahun 2 kompra sudah cerita tadi. Nah, ini DP space. DP Palka di sini. Bagaimana? Penumpang mungkin lantaran dorang belum tahu kalau hari Senin sudah kapal. Jadi penumpang dikatakan untuk dari BO baru sekitar 35 orang penumpang. Kalau saya campur suara di ranjang di kapal. Kalau di Melong, di Lirung belum tahu kalau mungkin banyak. Ah, mungkin banyak. Tapi ke depan pasti. Ke depan pasti akan lebih banyak. Akan lebih banyak ya, karena memang sekarang mudah-mudahan ya, karena memang kan di kampung-kampung belum. Karena di kampung-kampung kan belum tahu kalau hari sini sudah kapal. Kalau hari sini sudah kapal ya. Jadi apalagi ini kan bagus tuh kalau cuma yang PNS lupa tugas luar, kalau pulang cepat hari Minggu sudah kapal. Kalau PNS bisa malam Minggu di Manado ah, berangkat dari Sabtu. Berangkat dari Jumat sampai Sabtu. Hari Minggu pulang hari Minggu. Sampai hari sini masuk kantor. Atau semua masih boleh masuk kantor. Ah, semua begitu ah. Malam Minggu di Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through? You.